Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, berjumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni di Akademika, sajian akademik UIN Raden Intan Lampung. Pemirsa Akademika dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, dosen-dosen senior, guru besar dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah. Beliau berdua hadir untuk membantu meningkatkan kompetensi dosen-dosen muda di UIN Raden Intan Lampung. Tentunya kita berharap dengan peningkatan kompetensi ini, maka mahasiswa UIN Raden Intan Lampung menjadi lebih mampu lagi, lebih kompeten lagi, dan lebih bahagia lagi mendapatkan berbagai ilmu dari dosen-dosen mereka. Nah, tema kita kali ini adalah mahasiswa dan dosen bahagia di era milenial. Assalamualaikum, selamat datang di UIN Raden Intan Lampung. Izin boleh memperkenalkan diri, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Mbak Sri ya, boleh apa Mbak Yuni? Yuni. Oh, biasanya dipanggil Yuni, Ibu. Mbak Yuni, perkenalkan teman-teman pemirsa Akademia ya. Iya, Akademia, betul. Oke, perkenalkan nama saya Sumiyarti, saya dosen Fakultas Tarbiyah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Jawa Tengah. Terima kasih koreksinya, Ibu. Biasanya dikenal sebagai UIN Saizu. Keren, keren. Purwokerto. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, Ibu, kalau di kampus sehari-hari? Oh, kalau saya di kampus, jabatannya? Kepala Pusat Promosi. Wah, keren, keren. Dan ya, informasi mahasiswa baru. Jadi tugas saya itu jualan kampus. Iya. Ya. Nanti mau dibantu juga UIN RIL ya, Bu, ya, kalau ada dari ya, Purwokerto yang ingin ke Lampung. Atau orang Lampung kepengen ke Purwokerto. Siap, siap. Terima kasih, Bu Sumiyarti. Silakan, Bro. Baik, pemirsa Akademia ya, UIN Raden Intan Lampung. Perkenalkan, nama saya Rohmat. Ya. Saya adalah salah satu guru besar di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, sama dengan Ibu Sumi tadi. Gitu. Kalau jabatan sehari-hari sebagai jabatan sehari-hari ya dosen. Iya, sebagai kepala. Iya, dosen ya. Jabatan di luar dosen ya, atau selain dosen untuk saat ini. Saya sampaikan saat ini karena ya, mungkin saja berubah. Ya. Ya. Untuk saat 4 tahun yang akan datang. Ya. Tidak mesti, Bu. Ya. Tidak mesti. Jadi untuk saat ini saya adalah kepala SPI, Satuan Pengawas Internal. Iya. Baik. Begitu. Baik. Terima kasih banyak, Bu Sumiyarti dan Prof. Rohmat. Hari ini, pemirsa Akademia, hari ini kita akan menggali lebih dalam dan tahu lebih banyak sebenarnya. Kan hari ini beban dosen, beban administrasi, beban tridharma itu cukup berat ya. Sementara tuntutan terhadap mahasiswa juga tidak ringan, Bapak Ibu, dengan berbagai perkembangan teknologi informasi. Nah, mungkin bisa dibantu lah ya, Pak ya, bagaimana Pak dan Ibu, bagaimana sebenarnya kiat-kiat agar kita bisa menjadi dosen yang happy, mahasiswa juga happy menerima ilmu dari para dosennya, sehingga terjalin, dan tujuan kita untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi mahasiswa, menyiapkan mereka masuk ke dunia kerja dan persaingan global yang luar biasa bisa tercapai. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Jadi kita semua tahu bahwa perguruan tinggi itu ada dua komponen utama. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua dosen. Atau barangkali mau dosen dulu juga boleh, dosen dan mahasiswa. Dua komponen itu kan komponen utama kalau menurut saya, di samping tentunya komponen-komponen lain. Ya. Kalau kedua komponen itu bisa optimal, maka perguruan tinggi itu akan otomatis optimal, Ibu. Nah, dari mahasiswa dan dosen itu, karena kita ingin mengembangkan secara simultan, ya, mulai dari mana? Kalau saya, ya, pendekatan saya dimulai dari dosen. Nah, karena dosen inilah yang nanti akan menularkan ke mahasiswa. Nah, bagaimana biar dosen itu optimal? Kita semua tahu bahwa dosen itu kan mengemban tiga amanah.
Karena perguruan tinggi memang tidak terlepas dari tridharma. Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan yang ketiga pengabdian. Ya, komponen itu adalah tiga unsur yang tidak terpisahkan. Saya katakan tidak terpisahkan karena komponen penelitian, pengabdian itu juga terkait dengan komponen pendidikan, pembelajaran. Ya, ini kalau dalam akreditasi kan itu masuk ya. Jadi apakah pendidikan pengajarannya sudah di upgrade, ya sudah di update mengacu hasil penelitian pengabdian atau tidak? Itu. Bagaimana memacu untuk ketiga-tiganya itu, ya? Tentunya yang pertama kalau itu pendidikan, bagaimana dosen bisa benar-benar menciptakan belajar yang menyenangkan. Yep. Kalau tadi menyenangkan kan? Fun, ya. Fun learning. Nomor satu learning orang belajar fun. Itu kan harus senang, nyaman, tidak ada tekanan. Nah, itu jelas. Kuncinya dosen. Kuncinya dosen. Bab kalau dosen itu tidak bisa menampilkan, tidak bisa menciptakan suasana menyenangkan, mahasiswa datang itu isinya adalah tekanan. Tekanan. Sudah malas ya. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu itu kan ya bang zaman berubah. Kalau dulu kan ada dosen. Lihat jadwalnya itu sudah males ya. Kalau udah terbayang dosennya kurang apa? Komunikatif. Kurang komunikatif, tidak membuat mahasiswa nyaman, tidak membuat mahasiswa bahagia. Mungkin baru lihat jadwalnya sudah males lah kuliah kayak gitu. Nah, menyikapi yang seperti itu gimana? Kalau misalnya ada mahasiswa, ini kuliah ini yang ditunggu-tunggu ini. Oh, yang ditunggu-tunggu ada sebaliknya. Jadi kalau mahasiswa itu perkuliahan itu adalah kapan ya kuliah lagi dengan ibu ini, ibu bapak ini ya. Oh, iya. Gitu. Itu berarti kan bahwa kehadiran Bu Yuni itu mendampingi mereka itu memang mereka senang. Nyaman. Amin. Ya, kita semoga termasuk, jadi jurusan yang seperti itu ya, selalu ditunggu-tunggu mahasiswa. Kalau bahasa saya itu menjadi dosen yang dirindukan. Oh iya. Nah, kita karena terinspirasi dari film, kan dulu ada film Surga Yang Tidak Dirindukan. Nah, kadang suka kepikiran seperti itu. Jadi menjadi dosen yang dirindukan itu artinya mahasiswa memang memiliki ikatan ya. Kalau bahasa medsos kan itu engagement-nya itu tinggi kepada kita. Nah, di medsos saja ada engagement. Jadi kalau kita punya follower banyak, bisa menginfluence follower, bisa menjadi influencer, itu engagement-nya itu harus kuat ya. Nah, sama dosen dengan mahasiswa menurut saya juga harus punya engagement, sehingga kuncinya memang harus memiliki satu ya, menurut saya sih positive vibes jadi dosen gitu. Jadi mimik muka atau mungkin bahasa tubuh lah keseluruhan ya, secara fisik gestur kita harus menunjukkan kalau kita itu orangnya positive vibes gitu. Jadi ketika kita masuk kelas baru menampakkan muka dan tubuh kita itu mahasiswa sudah nah makanya kadang saya menganggap penampilan juga harus kita atur lah ya, meskipun tidak harus menor, tidak harus apa ya, berlebihan lah ya, tapi fresh menurut saya rapi, fresh gitu. Good looking. Ya mungkin good looking itu takdir Tuhan ya, tapi kita bisa berusaha menciptakan. Makanya saya kadang-kadang suka sama teman-teman dosen ya, yang kadang-kadang kayak gak pernah pakai bedak, pernah pakai lipstik, atau pakai baju itu kurang apa-apa, itu kurang matching. Terus mungkin terlihat kusam, atau kalau sekarang bahasa sekarang auranya itu maghrib. Mestinya zuhur ya, baik. Wajahnya tidak cerah, itu menurut saya aura positif itu harus kita tampilkan, itu yang pertama sih. Tapi ya jangan cuma mengandalkan apa aura positif atau positive vibes, tapi isi dari yang akan kita sampaikan itu juga tetap harus harus kita kendalikan ya, artinya sesuai dengan amanat dari perguruan tinggi, kita mengampu mata kuliah apa, tujuan mata kuliahnya apa tetap, tapi kan tidak harus ditampilkan dengan serius, penampilan kaku, yang terlalu gitu. Serius, kaku, menakutkan. Kebetulan kita mengampu mata kuliah yang mungkin kalau dibilang serius-serius ya Pak ya.
Sejatinya semua mata kuliah itu ya prinsipnya serius, aslinya serius. Tadi belum selesai, mau diselesaikan. Jadi aslinya semua mata kuliah itu serius. Bapak, kalau mata kuliah nggak serius, mata kuliah dibuang saja. Nggak penting ya, Bro. Nggak penting, semua mata kuliah itu serius. Cuma bagaimana kemudian dosen, tadi saya katakan, pemegang mata kuliah dosen. Dosen itu bagaimana menyajikan ya ilmu yang serius itu, itu menjadi enak, renyah, nyaman. Nah, ini yang penting. Tantangannya ya, Prof. Ya. Kalau saya analogkan sering itu sebenarnya itu singkong. Tapi bagaimana mengemas singkong itu menjadi makanan yang menarik. Enak. Ya, itu kan tantangan bagi dosen ini. Ya, makanya kalau tahun yang lalu, tahun 2023 kemarin oleh LPM, kami diminta ya bagaimana agar teman-teman dosen, karena kuncinya itu kan mata kuliah pemegang dosen. Bagaimana dosen diajari cara menyajikan mata kuliah itu dengan menyenangkan. Makanya bulan Oktober yang lalu selama ya memang itu ya tidak semuanya memang Ibu ya, tapi kami ajarkan, kami latihkan secara langsung bagaimana teman-teman dosen bisa menyajikan materi dengan aneka macam strategi ya. Dan itu masuk akal karena mahasiswa kita kan tentunya beragam. Karena mahasiswa beragam, bagaimana biar tidak hanya dinikmati oleh kelompok mahasiswa tertentu. Nah, kita tahu semua mahasiswa kan beda-beda. Semuanya bisa merasakan nyaman. Yang suka diskusi, ya, yang suka mandiri, semua terakomodasi. Nah, itulah untuk menciptakan itu memang dosen harus dituntut untuk mengemas. Mengemas sebuah mata kuliah yang sejatinya mungkin memeras otak, tapi dengan enjoy, santai, tetapi tetap tujuan utama tercapai. Tahu saya ingatkan pada dosen-dosen, jangan sampai loh, ini bukan main-main loh. Ini bukan main-main, tetapi adalah ada sesuatu yang ingin dicapai, tapi mahasiswa itu nggak terasa. Ya, nggak terasa bahwa, oh kita sedang belajar ini. Ya, begitu. Kok seperti TK, ya. Begini, pada dasarnya orang itu kan suka sesuatu yang memang bervariatif, ya. Nah, kalau kuliah-kuliah zaman dulu, ya. Harus dosen serius. Dosen begini, kemudian mahasiswanya harus mencatat, harus begitu. Suasana sekarang tentunya harus lebih dinamis. Baik, gitu. Baik. Terima kasih, Bro. Nih, ke Bu Sumiarti yang kayaknya IT friendly banget. Enggak juga. Punya akun TikTok, terus kemudian IG-nya luar biasa aktif. Nah ini pendekatan-pendekatan. Facebook juga masih punya. Oh, itu. Masya Allah. Facebook-nya emak. Facebook kan identik dengan emak-emak ya, karena benar saya emak-emak. Kalau TikTok identik dengan generasi. Anak muda. Iya, generasi ya. Tapi ya saya ngikutin juga. Ya. Okay. YouTube nah, Short juga. YouTube selalu Shop juga ada ya, Bu? Ada, okay, baik. Nah, gimana nih, Bu, kiat-kiatnya agar kan sentuhannya nggak melulu serius, tapi nggak melulu luring, tapi online kita juga harus menyentuh mereka. Nah, bagaimana ini? Kalau sebetulnya gini, kalau menurut saya ya, sebagai dosen itu memang tidak boleh statis ya, harus mengikuti perkembangan. Hal-hal yang paling sederhana yang kita praktekkan sehari-hari itu, ketika kita mengajarkan, kita harus berbicara sesuai dengan zamannya, ya kan? Jadi artinya kadang-kadang kita kan punya bahasa, kalau orang tua kayak saya itu kadang punya bahasa percakapan, punya kode, punya intinya bahasa pergaulan yang berbeda dengan anak-anak mahasiswa. Tapi kalau saya tidak mau berhenti di situ. Jadi kenapa saya misalnya aktif di TikTok, kadang sering membuka, sering mengikuti pergaulan, bahasa pergaulannya yang ada di media sosial, ya karena saya merasa bahwa itu butuh, kita butuh, bahkan tidak cuma bahasa ya, isu-isu yang sedang dibahas atau misalnya yang sedang menjadi trending topik lah di kalangan generasi
muda gitu, itu bisa saya dapatkan di sana. Jadi kadang kalau di kelas itu saya memberi contoh-contoh yang relate dengan dunia mereka. Jadi kadang kalau nggak mengikuti itu kan ini kayak ada gap ya, antara bahasanya orang tua dengan bahasanya anak-anak. Nah, otomatis itu akan membuat mereka itu merasa ditemani. Ditemani, kita berbicara materi apapun, sesulit apapun, tapi dengan bahasa mereka. Kayak contoh kemarin lagi rame, oh ini di luar Nurul, habis Fikri, gitu lah. Saya bahasa-bahasa apapun yang sedang berkembang, yang sedang trending topik itu, insya Allah saya ikutin. Jadi, Update ya, karena itu juga menyangkut hal-hal yang tadi ya disukai oleh mahasiswa sekarang. Dan saya praktekkan itu ketika ngajar, anak-anak itu merasa enjoy gitu, karena oh dosennya ngerti ya, yang ya jadi trending topik sekarang itu apa gitu, termasuk dari bahasa percakapan, mungkin peristiwa-peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan mereka. Nah itu kan kadang karena saya ngajar mata kuliah, kayak misalnya saya ngajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan mata kuliah ilmu pendidikan lah kalau di tempat kita namanya dasar-dasar dan teori pendidikan. Contoh-contohnya itu relate, dirilatekan dengan yang di media sosial, yang di bahasa anak-anak sehari-hari. Jadi ya makanya kadang saya juga kalau ada orang kenal Bu Sumiarti enggak? Itu bahasa yang saya pakai itu jadi ini dikenal, oh iya dosen yang paling gaul ya, kayak gitu. Iya. Enggak tahu. Ya mungkin bagi mereka itu gaul itu artinya mengikuti ya khotibun nas bi qadri kulihim katanya gitu. Oh, ya. Kita harus berbicara dengan manusia itu sesuai dengan kadar akal dan artinya dengan kondisi mereka ya, situasi kondisi yang ada sekarang gitu. Baik. Terima kasih. Prof. Rohmat, nah ini yang kadang-kadang kemudian menjadi persoalan ya, karena anak-anak ini merasa sangat dekat dengan dosennya sehingga mohon maaf, sometimes sopan santunnya jadi kurang, adabnya jadi kurang. Nah ini menurut saya yang memang kemudian menjadi agak keprihatinan kita gitu. Nah kalau menyikapi hal itu, mungkin hanya di UIN, mudah-mudahan hanya di UIN RIL, mudah-mudahan di UIN SAIZU enggak ya. Nah yang seperti itu gimana nih Prof? Ya memang namanya beda zaman, beda tata pergaulan, ya. Tapi tetap sejatinya ada rambu-rambu. Lah rambu-rambu itu menurut saya tetap hal yang penting. Mengapa hal yang penting? Menurut saya begini, ya. Saya contohkan aja ya, Kalau zaman dulu orang mau ketemu dosen, mau bimbingan, mau minta tanda tangan. Dulu kan model dulu kan tunggu, ditunggu, kemudian caranya jangan ditunggu, tapi dilihat jadwalnya dulu, jadwal kuliah ditunggu sebelumnya atau karena sesudahnya, Kalau sekarang ini ya sesuai karena zamannya, sering kadang-kadang kan mahasiswa, Pak, saya akan, mohon maaf, saya akan konsultasi. Nah, ini sebaiknya diajari juga, Bu. Diajari, saya kalau ke mahasiswa, itu saya ajari. Bagaimana mengetik pesan kepada dosen. Ya. Adab mengetik pesan. Ya, saya pernah itu, akhirnya saya ajari ketika bimbingan. Karena mahasiswa ada yang, Assalamualaikum, Pak, saya mau bimbingan jam 13. Iya. Hari ini loh yang menentukan siapa? Jadi kalau mau bertanya, jadi kalau itu mestinya adalah Assalamualaikum, saya Siti Rohayati, ya. Saya bimbingan skripsi dengan Bapak. Apakah minggu ini atau hari ini dapat konsultasi? Nah, begitu. Nah, ini kan bahasa yang meskipun sepele perlu dikasih contoh. Saya pernah mendapat mahasiswa semacam itu. Oke, silahkan ya. Hari ini jam 10 sampai jam 12. Tapi kemudian lama itu mungkin tidak dibuka ya. Atau nggak tahu mungkin kuotanya habis atau gimana. Ya mungkin jawaban saya itu akhirnya tidak terbaca. Nah
Kemudian begitu datang sudah di luar. Ya kalau di luar waktu mestinya ya sudah lewat kan ya. Tapi kalau saya biasanya tetap selagi masih memungkinkan saya toleransi. Tapi pernah ya, pernah ketika silahkan konsultasi sekarang ya. Tapi mahasiswanya banyak jawab, "Mohon maaf Pak, saya masih berada di Banjarnegara." Di rumah. Jauh ya, Bro. Padahal ya. Banjarnegara ke sana masih lama. Iya, berjam-jam ya, Bro. Tetapi intinya adalah bahwa ternyata untuk komunikasi baik itu lesan maupun tulisan itu ya memang harus diajari, Bu. Iya, baik. Diajari. Diajari mungkin enggak cukup, dikasih contoh real ya, contoh yang real seperti Real TV ya. Makanya kalau di yang real ya. Iya, dikasih contoh. Oke. Iya, ini contoh komunikasi dengan dosen untuk bimbingan skripsi. Iya, baik. Bisa dicontohkan begitu. Terima kasih, Prof. Bu Sumiati, mungkin setelah beberapa kali ke Winra dan Intan Lampung gitu ya, mungkin ada masukan-masukan ya. Untuk lebih meningkatkan baik kompetensi dosen maupun iklim akademik di Winril. Silakan Ibu. Iya, karena saya kan bertemu ini dua periode ya, Oktober dengan sekarang. Waktu awal bertemu, saya juga masih menerka-nerka ini. Misalnya nanti di arena workshop itu, kita akan bertemu dengan dosen yang seperti apa gitu. Karena kan saya juga sadar bahwa tidak setiap orang suka bercanda misalnya kayak saya gitu. Nah, kalau nggak salah dulu di kelasnya Mbak Yuni ya, yang ada dua kelas yang saya ampuh yang pada kesimpulannya itu ternyata banyak ya dosen yang tidak menjadi dirinya sendiri sih. Iya kan? Jadi ketika mengajar mungkin mereka tampil seperti orang lain. Iya kan? Karena mungkin harus menjaga wibawa bahwa dosen itu harus harus serius, harus menampakkan wajah yang kelihatan berwibawa lah ya. Jadi mungkin kurang senyum atau mungkin tidak mau cerita-cerita yang kayak nggak ada relevansinya dengan mata kuliah, tapi kan kadang kita bisa melakukan itu. Nah, setelah itu saya dapat kesimpulan bahwa ternyata teman-teman dosen di sini juga sebetulnya bisa mengekspresikan diri sesuai dengan apa yang sebetulnya dia, maksudnya sesuai dengan kepribadiannya ya. Menurut saya sih nggak ada salahnya kayak gitu. Jadi dosen itu ketika kita tampil di depan mahasiswa itu jangan terlalu munak gitulah atau munafik gitu ya. Maksudnya sebetulnya kita orangnya nggak kayak gitu banget. Maksudnya nggak serius banget. Menurut saya menjadi diri sendiri, yang penting apa yang kita lakukan ya tidak melanggar aturan yang ini ya, misalnya dosen kok nggak sopan santun. Kalau menurut saya kita bisa tetap tampil, jadi tampil sebagaimana kita sehari-hari ya. Kayak misalnya jarang ketawa di kelas gitu, padahal kita aslinya seneng banget ketawa. Itu menurut saya, kalau saya sih ya, bagi saya itu siksaan karena nggak gue banget ya. Jadi saya menurut saya harus begitu. Nah, saya pikir waktu kita pelatihan strategi pembelajaran itu dosen-dosen sudah mulai mendapatkan dirinya. Kalau nggak salah ya, dari kesan teman-teman, selama ini kayaknya kok kita tidak menjadi diri sendiri. Nah, menurut saya sih mungkin dari sini baru dapat pemahaman atau insight baru ya, bahwa menjadi dosen ternyata harus menyesuaikan dengan kepribadian. Cuma memang kalau yang kepribadiannya pendiam, introvert itu ya memang nggak cocok sih kalau kalau dilanjutkan terus nanti ya nggak bisa komunikatif kan di kelas kan. Jadi mungkin ada beberapa mungkin dosen kayak teman-teman di sini, sebetulnya di tempat kita juga, kalau terlalu introvert ya mungkin harus bekerja lebih keras supaya tidak terlalu buntu ya komunikasinya dengan mahasiswa, tetap terjalin dengan baik gitu. Kalau saya ada jadi sisi lain ya, jadi memang mengajar itu kan sesuatu yang unik. Sangat unik. Ya, sangat-sangat unik. Kita bertemu dengan berbagai macam. Ukurannya sejatinya sederhana. Sederhananya itu kalau sekian lama mahasiswa itu ternyata masih ingat apa yang diajarkan, disampaikan dosen, itu menjadi salah satu ukuran bahwa apa yang dulu diajarkan itu kena.
ya, kata-kata saya kena itu artinya seperti orang tembakan itu kena, ya. Ya, jadi kadang-kadang memang uniknya mengajar itu makanya tidak selalu harus ada tugas, tidak selalu namanya itu bermacam-macam uniknya. Tapi ternyata sekian tahun dosennya itu pelan, tetapi yang diomongkan itu masih diingat. Itulah uniknya mengajar, dimensinya memang sangat luas. Ada yang dia diingat karena strateginya bagus, tapi ada yang diingat karena nasihatnya itu relevan dengan dirinya. Ada yang diingat karena materinya itu kok tidak, kok bisa begitu simpelnya dari yang mestinya sangat rumit kok jadi mudahnya diterima. Nah, itu namanya bermacam-macam. Dan karakter dosen memang sangat bermacam-macam ya. Jadi ukurannya kalau saya sederhana saja. Apakah harus ori-ori enggak juga. Ya, mungkin ada yang ya kayak kiai itu kan, kiai ada yang pengomongannya pelan, tapi kok diingat ya? Gitu. Baik. Terakhir, Bu Sumiati, apa pesannya untuk dosen-dosen di UIDA di Indonesia? Nanti Prof juga ya. Mungkin saya enggak pesan banget sih ya. Tapi menurut saya yang perlu diingat, kalau dosen itu atau pendidik itu pastikan kuncinya tiga. Afektif, kognitif, psikomotorik. Saya selalu ingat-ingat itu sehingga kalau kita ngajar, kita itu tidak hanya menyentuh otaknya mahasiswa, tapi menyentuh hatinya. Ya, psikomotoriknya otomatis kita pasti harus gitu. Maksud saya kadang kita lupa ya, ada beberapa hal yang mungkin beberapa orang lupa. Ketika ngajar, mementingkan seolah-olah mahasiswa itu harus paham apa namanya materinya, tapi kita tidak menyentuh hatinya. Artinya, saya itu suka mengibaratkan dengan lagu gitu. Jadi kalau orang hafal lagu, biasanya lagu itu karena punya kesan. Satu itu di sini dulu, di hati. Yang berikutnya, jadi hafal kan berarti otaknya yang kesentuh. Jadi berarti mata kuliah pun materinya, menurut saya kalau mau diingat terus, itu juga harus sampai ke hati. Makanya tadi mungkin salah satunya itu dengan menggunakan contoh-contoh yang relate atau berhubungan dengan dunia mereka gitu. Iya, saya selalu pesankan itu sih. Gak tahu nih dosen-dosen di UINRI akan melakukan itu atau tidak. Yang jelas supaya apa tadi yang disampaikan Pak Rohmat nyantol gitu loh ya, berkesan dan nanti ada yang diingat-ingat. Kan kita nggak mau ini juga ya. Kalau sudah ngajar mahasiswanya lupa, siapa ya dosennya kayak gitu. Kalau menurut saya kalau kita sudah ingat, kalau mahasiswa sudah ya ini hatinya disentuh, otaknya disentuh, apa yang kita sampaikan insya Allah sampailah pesannya lah. Gitu. Baik, kalau tadi saya sampaikan juga kepada teman-teman dosen di sini, jadi pastikan bahwa dosen itu memang benar-benar menguasai apa yang diajarkan. Kalau toh dosen itu harus memberikan tugas, jadikan tugas itu clear. Clear itu jelas. Jangan sampai tugas itu hanya betul-betul sebagai aksesoris. Ya, tapi betul-betul menopang kompetensi yang diharapkan, dan mahasiswa itu mengerjakannya juga jelas. Di sisi lain, tugas yang dibuat oleh mahasiswa itu memang ada harga-harga yang diinformasikan dengan jelas kepada mahasiswa. Jadi intinya kalau saya itu bagaimana dosen dan mahasiswa itu jelas mata kuliah itu arahnya jelas. Kemudian kalau ada tugas ya tugasnya jelas. Berapa harga tugas itu ya. Itu semuanya disampaikan secara clear. Nah, sehingga apa itu tidak ada yang disembunyikan. Kalau istilah lain tidak ada dusta di antara kita. Begitu. Ya. Karena gitu. Suka nyanyi dua-duanya. Boleh kan ya, dosen suka nyanyi ya. Terima kasih banyak Prof. Rohmat, Ibu Dr. Sumiati sudah hadir di Akademika periode ini, kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight, menjadi pencerahan untuk teman-teman dosen di
UIN Raden Intan Lampung, mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung maupun seluruh pemirsa Akademika Nil TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.